Salam sejahtera, nama saya Sugendra. Hari ini saya di sini untuk nak buat interview dengan Chef Saifuddin Rosli. Dia adalah duta yang terkenal, chef yang terkenal di Kedah dengan namanya adalah Ayam Bismi. Jom kita memperkenalkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chef Muhammad Saifuddin bin Haji Rosli. Umur 39 tahun. Asal mak saya daripada kampung Lanai Perit Panjang Baling. Ayah saya asal daripada Sungai Lima Luang. Okey, saya bersekolah pendahulu di sekolah kebangsaan Sungai Layar, kemudian di sekolah menengah agama Petang Gurun, dan tahun 95 saya di sekolah menengah bandar Sungai Bani, dan kemudian saya di madrasah Misbah Hafalah Pondok Lanai. Dan seterusnya saya sambung di Pondok Dala Petani, Islamic Foundation of Samurasna Sasna Dala Petani. Permulaan saya sebenarnya dalam bidang masakan ni, minat tu semasa saya belajar di sekolah pondok dulu lah. Dulu sekolah pondok ni kalau kita tak masak, kalau kita makan lah. Sebenarnya di sekolah pondok ni dia zaman saya dulu. Tak seingat tahun 95, waktu tu pondok Lanai yang berbakar lagi. Kami di situ terdidik dengan masakan, kena masak sendiri, banyak berdikari sendiri. Basuh, orang tu basuh baju, guna ayat selaga. Lepas tu orang kata masak pun masak sendiri. Waktu tu masak pun tak ada dapur gas lagi. Kami guna dapur, kata dapur kayu. Lepas tu lama-kelamaan ada duit sikit, hasil daripada dia simpan duit, saya beli dapur butterfly. Butterfly yang mana ada apa yang besi guna semua kerang-kerang kan. Lepas tu lama-kelamaan tu saya sambil tu saya duk minat nyaga dengan kawan jual kuih. Saya sambil duk ngaji tu kami jual kuih. Ya, alhamdulillah saya kalau masak untuk agung Sultan Abdul Halim dulu. Dan juga yang terbaru Sultan apa nama Ustaz Salahuddin dan juga isteri Sultanah apa Sultanah Maliha. Dia kena turun kejap dia kata terima kasih Syekh apa tu. Dia mau menyukai dia. Begitu juga saya dengan Sultan Sultan Khadijah Polih. Saya pernah dengan Khadijah Polih sebab dia. Dengan itu kalau dia katakan kalau di Kedah ni minta maaf orang kena nak cakap pasal kan. Sebut nama saya insya-Allah masa apa orang besar-besar semua kenal kot. Masa dulu terlibat saya pun banyak terlibat dengan aktiviti masyarakat. Kalau apa macam masjid nak buat nuri apa, dia akan jumpa saya. Lepas tu macam apa NGO dan sekolah-sekolah pun nak buat apa-apa, saya selain daripada ceramah, saya dijemput untuk bagi ceramah tentang apa makanan, ceramah motivasi dan sebagainya. Sebab saya sebelum saya berada di sini, saya pengalaman saya selama 7 tahun saya sebagai tenaga pengajar di Amara Kemara, bidang masakan dan pramu saji. Jadi di Giat Mara Merebut dan juga di Giat Mara Pendang, bidang masakan dan pramu saji. Dan juga saya selalu dijumpa di oleh kolej-kolej apa dan universiti yang ada bidang kulinari. Dan alhamdulillah saya pun mahir dalam bidang ukiran ais. Berapa kalau ukiran ais ni cabaran dia kita last minute ada siap dulu dia pecah. Yang tu kalau kalau event dia yang di istana, kadang saya dah 2 hari tu saya dah spend sebanyak tenaga untuk contoh 3 hari sebelum event tu. Saya dah spend 3 tenaga saya sedia untuk saya cukup rehat pula untuk apa event tu. Preparation tu pun preparation ke macam seminggu saya dah prepare. Maksudnya order bawa macam dia polos semua pinggan mampu polos semua. Untuk bidang kulinari ni yang penting kita walaupun kita
orang muda mengaji tak pandai eh. Tapi yang penting sekali kita kena ada satu minat yang mendalam. Kalau kita ada ilmu, bila kita ada mengaji pandai, itu bonus bagi kita. Walaupun kalau kita mengaji tinggi pun cukup ilmu, tapi kalau nak kita hanya terikut-ikut saja dalam bidang ni, tak ada minat yang mendalam, tak akan ke mana. Yang penting dalam bidang kena ada minat yang cukup-cukup tinggi, cukup-cukup dalam baru boleh. Ha, majada wajada, sampai semua dia akan dapat. Dia kalau kita kadang orang kata kita nak suruh anak kita pun bidang tak boleh ikut sebab dia semua atas diri dia sendiri. Sebab dia tak sama dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu saya berkumpul dalam dunia kulinari ni, wish kira waktu tu kena maki apa lah semua besarlah. Tapi zaman sekarang ni dia manja sikit. Tak boleh apa zaman era lepas kan dulu saya dulu kira perik juga lah kan. Tapi oleh kerana saya kena kuat, saya kena kuat sebab saya teringat lagi si chef dia kata, chef, you kalau you lari, you akan gagal sampai bila-bila. Yang penting you kena kuat. Oh, itu saya teringat. Haa, menghadap. Chef. Kalau pertandingan ni, saya pun dah dapat banyak gol lah. Saya pun, apa, saya pernah, kalau saya ni, macam mana? Mata orang tapi Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina dan lain-lain saya pernah sampai dalam apa masuk pertandingan alhamdulillah menang. Impian saya no. Impian saya nak menaikkan martabat masakan kedai-kedai food heritage ini di peringkat dunia. Sebab kita, sebab saya bukan saya orang Kedah. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan naik? Sebab di Kedah ni memang kaya dengan makanan-makanan yang tradisionalnya. Sebab orang tak tahu. Dia nak tahu, kita sendiri lah. Mungkin orang kampung kalau dia nak mungkin nak orang tak nampak. Bila saya seorang chef, bila sebut tentang ni, naikkan apa Kedah food heritage ni, orang baru untuk orang tahu. Sebab di Kedah ni memang kaya sangat. Setiap daerah ni, orang kata ada makanan tersendiri. Akhirnya kita juga dapatlah meluangkan masa dengan Chef Saifuddin Rosli. Dan dia juga telah memberi pendapat dia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.